Di sebalik kesabaran kita, pasti akan ada kebahagiaan. Allah bukan suka-suka uji hambanya. Dan Allah tak akan sesekali uji hambanya, melainkan ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Ada orang diuji dengan kemiskinan, hilang mak ayah, bergaduh dengan kawan. Ada orang diuji dengan pelbagai ujian. Tapi syaratnya sabar, positif. Kata Allah, sampaikanlah berita gembira bagi orang yang bersabar. Tapi kenapa kita rasa susah untuk bersabar? Sebab kita tak nampak apa yang dikatakan berita gembira. Bagaimana reward yang Allah rahsiakan. Tapi bayangkan, seandainya kita tahu di sebalik ujian itu apa ganjarannya, sudah tentu kita akan minta dekat Allah, "Ya Allah, kau kekalkanlah aku dalam ujian ini. Sebab aku nak terus bersabar untuk dapatkan ganjaran yang kau rahsiakan." Kerana ganjaran Allah jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari ujian yang kita hadapi.